Halo semuanya, Sylvia di sini. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya membuat notifikasi WhatsApp berbicara di Android. Nah, jadi pakai cara ini kalian bisa mengubah notifikasi WhatsApp menjadi lebih unik. Karena kita nggak usah membaca pesan WhatsApp yang masuk, cukup dengerin aja karena pesan WhatsApp yang masuk bakalan dibacain nama pengirim sama isi WhatsAppnya. Ini berguna banget sih ya buat kalian yang lagi berkendara atau lagi aktivitas apapun yang posisinya lagi nggak bisa buka HP kalian pas ada notifikasi WhatsApp masuk. Jadi notifikasi WhatsAppku yang sekarang lagi dipakai tuh kayak gini ya teman-teman. Nah kayak gitu, nada deringnya atau nada notifikasinya. Nah sekarang kita coba ubah aja langsung ya. Langkah yang pertama, kita buka Play Store dulu. Terus kita harus download sama install dulu aplikasi Audify Notification Reader. Nah kalian download sama install dulu aplikasi ini di HP kalian. Oke, kalau udah kita buka aja aplikasinya. Di sini kita aktifkan di bagian Enable Notification Access. Tap OK, pilih Audify, terus kita kembali. Terus kita geser ke kiri, aktifkan di bagian Play Sample Notification. Terus kita geser lagi ke kiri, geser Checklist. Ini ditap-tap aja. Ini tadi kepencet, kita aktifkan lagi aja. Oke, pengaturannya udah selesai. Kita coba kirim WhatsApp ke HP-ku yang ini ya. Notifnya udah berubah atau belum? Dengerin ya teman-teman. WhatsApp size Sylvia. Halo, jangan lupa subscribe ya. Nah, jadi nada notifikasinya seperti itu, langsung dibacain juga sama isi WhatsAppnya dan nama pengirimnya. WhatsApp size Sylvia. Terima kasih. Selain WhatsApp, notifikasi yang lain juga berlaku ya teman-teman, misalkan Instagram, Facebook, dan yang lainnya. Sama-sama dibacain isi dari notifikasinya. Oke, jadi gitu ya teman-teman, gimana caranya membuat notifikasi WhatsApp berbicara di Android. Segitu dulu aja video tutorialku hari ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!